Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MJO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MJO dapat pasien dari Blitar, ini atlet Porprov ya, untuk Jawa Timur, dipersiapkan pada tahun 2022. Ini sudah ada latihan intensif. Ini dengan Mas siapa? Ranu Puji Setiawan. Nah, ini Ranu Puji Setiawan. Ini di apa nah, ini mengalami cedera lutut. Ini bukan ACL, tapi ini overuse saja karena ini habis over ya, istilah latihan ya, latihan fisik ya. Latihan fisik terjadi kalau jongkok susah bangun ya. Kalau jongkok susah bangun, sudah enggak usah contohkan, tadi sudah diverifikasi, jadi cedera lutut sudah dicek tidak ACL, ini mengalami overuse, kelelahan pada otot, ini sakit ini. Ini sakit. Ini coba tadi. Ini enggak apa-apa. Jadi ini kakinya yang kanan ini yang melebihi. Ini juga sakit ini. Sakit ini? Ini enggak apa-apa. Oke, ya kita akan rilis ototnya supaya ini bisa main lagi. Jadi hati-hati, inilah yang menyebabkan terjadinya cedera ACL ya. Jadi kalau apa sakit dipaksa akan terjadi seperti ini. Ini kelelahan, mengalami kelelahan. Jadi kalau mengalami kelelahan ini dipaksa akan menyebabkan cedera ACL. Kalau sudah ACL itu adalah momok paling ditakuti atlet sepak bola. Kalau sudah bilang ACL, waduh, bisa-bisa pensiun, tahu ya pensiun ya, banyak contohnya toh, teman kamu juga banyak toh, ya, ini salah satu dengan siapa kemarin tadi, Andri ya, ini Andri itu sudah mengalami pensiun karena sudah MRE ada parsial ya, parsial tir pada ligamen ACL, ini Mas Ranu Baskoro, oh ya, ya ini, tuh sih. Cuma gintol sakit itu bukan main. Iya sakit ya. Ini tidak apa-apa. Yo tidur. Tidur aja. Santai aja. Langsung bergetar. Iya. Iya sakit. Eh sini. Naik apa dari sini? Mobil ya? Sendiri? Sama kakaknya. Oh, kakaknya mana kakak? Ikut enggak? Di luar. Terus konon. Sakit ini? Sakit. Enak, sakit kok enak ya, enggak ada yang jadi ini kamu sudah tepat ini, kenanya sudah berapa lama? Waktu kelas enggak ini kok? Dua bulan. Tapi ini masih main-main ya? Masih, Pak. Wah, beresiko ini. Ya. Jadi ini masih main-main terus. Sini. Mundur. Nah. Oke, los. Jangan ditahan. Los, biar cepat selesai. Ini cuma sakit ini. Yang buat sakit itu ini. Jangan ditahan. Rilak aja. Bergetar semua. Rilak. Sakit.
Pernah pijit toh? Belum pernah? Belum pernah? Cuma pijat. Biasa, capek? Iya. Tapi kalau Citra belum ya? Belum. Berkali ini ya? Tapi enak ya? Apa sakit? Udah enak. Ini enak ini? Udah. Eh? Eh? Ini enak? Udah. Enggak sakit lagi? Nah inilah. Nah ini sudah enggak apa-apa. Sakit tak ini? Udah tau? Udah kak. Tapi kalau buat main kok enggak rasa sakit ya? Ya otomatis kan gitu kan. Terlalu semangat jadi hilang. Betul kan? Iya. Betul tau? Habis selesai baru sakit ya. Paginya itu kan. Nah ini udah gak apa-apa ini. Ya kan? Nah. Jadi perlunya mesur itu seperti ini. Di klub-klub besar itu seperti ini gitu loh. Ini sudah gak apa-apa. Ini kamu tepat. Datangnya tepat. Tidak parah. Oh parah udah. Seperti si Andri. Andri. Ya sih stres itu. Mau operasi enggak? Enggak mau, Pak. Nah. Tapi katanya kalau ada rezeki operasi. Operasi ya. Iya. Harus kecilin itu. Nah, ini sudah enggak apa-apa ini. Enteng ya. Entengnya namanya. Plong gitu ya. Oke, kita selesaikan di balik gas. Ayo, tukerup. Nah, ini kan enggak apa-apa. Masih on. Masih on. Masih on. Enggak apa-apa nih? Sakit ini? Sakit kan? Iya ya. Iya. Ngerti lo urut ditutul terus ya. Pusik. Oke, kita baliknya ya. Sakit ini? Sakit? Yo, jangan naik-naik. Lemas, 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 lemas. Ah, ini aja. Jangan ditahan, los aja, los dol. Dur. Sakit? Hah? Sudah mendingan? Kok mendingan nih? Sakit? Sakit enggak? Ini? Thank you.
Silakan. Enak ya? Enak, dipukul-pukul enak ya. Enak. Dipukul-pukul enak ya? Ini sudah. Ini belum. Belum toh? Belum, belum direposisi ya. Ya, ini sudah rilis. Ya, ini tandanya sudah rilis karena sudah enggak sakit. Ya, ini enggak sakit ini. Nah. Ini sudah enggak sakit ini. Ya, tolong. Set. Bos. Wah. Sakit? Ini yang sakit. Iya. Iya. Asik ya. Asik. Ini ada sensasinya tersendiri ini. Bagi teman-teman kalau lihat orang kesakitan. Padahal sakitnya bukan main ya. Tapi enak ya. Loh, enak. Sakitnya bukan tapi enak loh ini. Ini aneh ini. Sakit kok enak ini. Jadi sakitnya itu enak katanya. Nih, cet, enggak apa-apa. Sudah apa-apa kan? Oke, sekarang relax ya. Ini akan kita reposisi namanya. Mundur sedikit. Up. Tingkat-tingkat sakitnya itu ya. Oke, siap. Nah ini kakinya ini. Ini ada masalah kakinya ini. Nah ini. Ini diambil dulu ini. Nah ini ada masalah. Difoto dulu. Set. Besel. Udah. Oke ya ini. Mas Rano ini. Oke. Pegang atas ya. Ya leg. Halo. Sakit. Oke, sekarang cek lagi kakinya. Ah, ini udah masuk nih. Coba di cek Udah? Oke, balik badan Mas Sarano. Apa? Enak? Sekalian. Nah, pernah hengkel tak kamu? Ya. Ini urut balik ke ini. Ini yang parah ini, betul? Betul kan? Hah? Ah iya nih, wes ini bonus ini. Oke, cek jalan. Coba cek jalan. Cek lagi, cek. Enak ya, lega. Mak serut rasanya. Iya. Eh? Cerah. Rasanya cerah. Coba cek jalan. Beda. Eh? Enteng, Pak. Eh? Enteng. Coba jongkok katanya sakit tadi. Ya. Ih. Udah ya. Jadi ini tadi Mas Rano tadi mengalami overuse. Jadi bagi klub bola yang pro ini perlu yang namanya memperhatikan atlet-atlet yang mengalami overuse. Ya, overuse inilah yang akan menyebabkan nanti cederanya terjadi cederanya akut. Ya, ini Mas Rano ini tidak mengalami ACL, tapi dengan kondisi ini mengalami overuse ini, kalau tidak dirilis, ya tidak dibetulkan, ini otomatis akan mengganggu penampilan. Dan mengganggu penampilan itu akan menyebabkan performnya turun,
takut cedera gitulah. Ya, kalau sudah cedera parah selesai sudah pensiun. Banyak teman-teman yang pensiun. Ya, mudah-mudahan itu yang saya sampaikan bermanfaat. Jus dulu Mas Ranu.